saudara-saudara sekalian, untuk mengalahkan satu rezim, satu kekuasaan yang berkhidmat kepada oligarki, kepada pemilik modal, tidak ada kata lain selain memperkuat kesatuan rakyat bersama untuk menumbangkan satu rezim yang memang korup seperti ini saudara. Untuk menyampaikan orasinya dan aksi bela rempang 209 takbir Allah Akbar takbir Allah Akbar takbir Allah Akbar merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami datang kemari dengan beberapa teman-teman dari aliansi aksi Sejuta Buruh melakukan aksi piket. Aksi piket untuk mengikatkan MK bahwa ada satu undang-undang sialan, undang-undang yang menyebabkan hampir seluruh rakyat kecil tergusur. Termasuk masyarakat-masyarakat adat, petani, dan utamanya tentunya kaum buruh, tersungkur gara-gara undang-undang ini. Namanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang yang merupakan produk dari orang-orang yang memang berkhidmat bukan kepada rakyat banyak, tapi berkhidmat kepada kaum oligarki. Saudara-saudara sekalian, untuk mengalahkan satu rezim, satu kekuasaan yang berkhidmat kepada oligarki, kepada pemilik modal, tidak ada kata lain selain memperkuat kesatuan rakyat bersama untuk menumbangkan satu rezim yang memang korup seperti ini saudara. Jadi rezim yang dimaksud di sini bukan hanya orang per orang. Rezim di sini adalah satu cara pandang, satu cara berpikir, satu metode. Karena itu cara berpikir, cara pandang dan metode seperti rezim yang sekarang harus diakhiri. Paling tidak tidak boleh ada lagi yang bisa melanjutkan rezim-rezim seperti ini pada waktu-waktu yang akan datang, saudara-saudara. Kita di sini, saya juga alhamdulillah umat Islam dan bersahabat dengan teman-teman FPI karena pernah bareng-bareng di penjara waktu itu, ya kan? Gara-gara Omnibus Law saya di penjara, alhamdulillah bareng sama Habib Anda juga di Bareskrim. Jadi ini ada reuni di Bareskrim nih, ah Ustaz Mangman ini, reuni. Jadi alhamdulillah kita dekat dan memang kita satu pikiran. Kita semua radikal, saudara. Kita semua radikal. Karena kita menginginkan perubahan yang nyata.
karena kita tidak menginginkan pergusuran-pergusuran seperti di Rembang, seperti di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Kita radikal terhadap itu sementara. Jadi kalau saudara mau bergaul dengan saya, maka saudara harus menyatakan saya radikal. Boleh kalian berteman dengan jemput, maka saya katakan Anda boleh bergaul dengan saya. Kalau Anda bukan radikal, tak boleh bergaul dengan saya. Mati. Kalau Anda tidak bisa radikal, radikal itu adalah melawan Anda rezim yang sangat bodoh saya. Ya, bukan, tidak ada, saya tahu persis. Ya, jadi nggak usah takut, kita memang semua radikal. Kalau kita tidak radikal, negara ini akan menjadi apa tempat untuk penggadaian dari para pemimpinnya nanti. Digadaikan, kita radikal melawan penggadaian bangsa ini. Dan kaum buruh semua, insya Allah yang di dalam aliansi aksi cinta buruh, sama senasib dan sepenanggungan dengan teman-teman yang ada di berbagai wilayah di Indonesia yang tergusur oleh Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kita tidak ada perbedaan. Di sini kita betul-betul berkhidmat kepada apa? Kalau ditanya orang siapa lebih Pancasila, kita lebih Pancasila dari mereka semua. Ya, kita lebih Pancasila, kita lebih ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Karena jelas itu adalah negara ini didirikan, undang-undang dibangun, konstitusi dibangun untuk berkhidmat kepada rakyat banyak, bukan kepada pemilik modal, bukan kepada asing. Dan kita betul-betul ingin melawan itu semua. Jadi saudara-saudara sekalian, saya terharu kita bisa berkumpul bersama dan mudah-mudahan insya Allah kita akan terus membangun kekuatan, memastikan jangan sampai anasir-anasir yang terus ingin menjual bangsa ini bercokol terus di negeri ini. Jadi sekarang lebih banyak londo-londo ilang saudara-saudara. Ya, dulu ada namanya Belanda, Belanda kulitnya putih jelas. Sekarang ini Belanda-Belanda itu nggak kelihatan karena warna kulitnya sama dengan kita. Tapi bisa jadi jahatnya jauh lebih jahat dari Belanda yang berwarna putih itu, saudara. Ya, lebih jahat, membunuh rakyat. Besok yang ingin membunuh rakyat, kita bunuh serame-rame, saudara. Siapkan borgol sebanyak-banyaknya. Sebentar lagi kita akan memborgol orang-orang yang ingin memborgol rakyat di mana berada, saudara. Yang memborgol rakyat. Siap semua ya. Terima kasih. Sudah menjadi nyata dan kita akan bergantian nanti teman-teman serikat buruh juga mohon dukungan karena isunya sama. Isunya melawan oligarki, isunya adalah melawan ketidakadilan. Dan apa yang terjadi di Rembang itu di Undang-Undang Omnibus Law itu ada. Barang siapa ada pembangunan nasional yang masuk ke dalam wilayah adat kemudian dilawan oleh rakyat setempat itu boleh ditangkap, saudara-saudara. Ada di Undang-Undang itu. Yang dari Undang-Undang itu, Undang-Undang Sialan, Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Bajingan Tolong Ete itu. Ya, paham, saudara ya. Jadi kita sama, senasib, senanggungan, dan sama-sama berjuang, insya Allah berhasil. Terima kasih. Jelai bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda.